Mudah-mudahan Nabi mengatakan kepada kita sebagaimana Nabi menyatakan cintanya kepada Ansar dan Muhajirin. Hari ini sudah sampainya umat Islam berjuang kembali. Jangan mengikuti sistem semata-mata, tapi binalah sistem, kuatkanlah sistem, jadilah orang berguna. Mudah-mudahan biar bila sampai berada di depan Nabi, Nabi mengatakan hadihi ummati, inilah umatku, inilah kekuatanku, inilah mereka yang bersama denganku. Barulah Nabi berbangga dengan kita dan Nabi mengiktiraf kita. Marilah kita menjalankan kekuatan ini. Kalau benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya diucap dengan lidah sahaja. Kami mencintaimu Rasulullah, tapi Israel belum lagi selesai. Kami mencintaimu wahai Rasulullah, tetapi ekonomi tidak dikuasai oleh orang Islam. Kami mencintaimu Rasulullah, tapi kekuatan kita masih dinaungi oleh orang-orang tidak Islam. Ini tidak patut terjadi kepada kita. Harus ditegakkan Islam, harus ditegakkan baginda sallallahu alaihi wasallam, harus bangun daripada ketiduran yang sangat lama. Bangunlah wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan Nabi mengatakan kepada kita sebagaimana Nabi menyatakan cintanya kepada Ansar dan Muhajirin. Ketika Nabi menggali parit di dalam perang Ahzab, Nabi pernah menyebut satu doa, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kau berilah keampunan kepada Ansar dan Muhajirin. Kita berharap kita pun terkena doa Nabi. Allah, bagilah keampunan kepada orang-orang Islam mutaakhir ini yang mereka berusaha keras untuk membangunkan Islam sebagaimana Ansar dan Muhajirin melakukan tindakan membangunkan agama Allah. Mudah-mudahan kekuatan itu kembali kepada kita. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita membangunkan agama Allah subhanahu wa ta'ala.